Program Kartu Prakerja untuk tahun ini telah berakhir. Program yang dimulai sejak tanggal 11 April tahun 2020 ini telah berlangsung sebanyak 11 gelombang. Lalu, kapan Kartu Prakerja gelombang 12 akan dibuka? Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, program Kartu Prakerja gelombang selanjutnya akan mulai dibuka kembali tahun depan. Pembukaan gelombang 12 akan dilakukan tahun 2021 karena seluruh pelatihan akan ditutup pada tanggal 15 Desember tahun 2020, ujar Louisa saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin, tanggal 23 November tahun 2020. Namun, Louisa belum menyebutkan berapa kuota yang akan dibuka untuk tahun depan. Sementara itu, ia mengingatkan seluruh penerima kartu prakerja agar segera membeli dan menyelesaikan pelatihan sebelum tanggal 15 Desember tahun 2020. Sementara, khusus bagi peserta kartu prakerja gelombang 11 harus segera menyelesaikan pelatihan pertamanya sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Jika tidak selesai, maka status kepesertaan dapat dicabut dan tidak bisa menerima insentif kartu prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang diberikan untuk para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK dan atau pekerja yang membutuhkan peningkatan-peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Selama pandemi COVID-19, kartu prakerja utamanya diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi. Adapun prakerja tidak diberikan bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Selain tidak termasuk dalam kelompok di atas, para pendaftar kartu prakerja juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Warga negara Indonesia, WNI, dibuktikan dengan KTP. Berusia paling rendah 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Pendaftaran kartu prakerja bisa dilakukan secara online melalui situs resmi prakerja yaitu https://www.prakerja.go.id/ dengan mengikuti langkah-langkah pada laman tersebut. Pendaftaran prakerja juga dapat dilakukan secara offline dengan cara mendaftar melalui kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang dapat dilakukan secara individu ataupun kolektif. Cara ini bisa dilakukan melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menjadi penerima kartu prakerja, maka penerima akan mendapatkan Rp3.550.000 yang terdiri dari biaya bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000 yang tidak bisa dicairkan hanya untuk pelatihan. Insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan jika sudah menyelesaikan pelatihan. Insentif survei kepekerjaan sebesar Rp50.000 untuk setiap survei. Akan ada sebanyak 3 kali.